Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan mancing ikan. Ini adanya di, wih, mantap bro. Coba bro, mancing mana ya bro? Luar biasa, keren keren. Kata ada ikan-ikan merah di sini. Udah ada. Dan kita lihat aksi mancing memakai ini, pakai apa pak? Ini pakai batang bambu ya. Oh, hanya batang bambu ya. Iya, batang bambu. Luar biasa. Terus talinya apa pak? Tali pakai ini benang. Benang rapia, benang jahit. Luar biasa, iya. Luar biasa. Oh, coba lihat pak. Habis ya. Benang jahitnya pak. Mas ya. Luar biasa. Oh, oh, setrek. Oh, ini setrika. Setrika. Koi ini mah. Wih, kan koi. Luar biasa. Coba. Oh iya, nila koi. Oh, oke. Coba. Ya, cakep banget bro. Kalau itu bisa mati. Bro, kayak ikan koi. Lemah ikan ginian mah. Iya, kalau udah pancing ya mati. Lembek. Yang keras yang ikan jahir. Ibaratnya kayak jahir. Nyelabati. Tarik san. Habis. Aduh, santai bro. Ntar bro. Oke, kita perbesar. Mana yang hitam? Ini merah. Luar biasa gede juga ya. Rada gini enak dagingnya. Lalu khusus lo ya dari yang begitu. Dia ya, pancingnya pakai aji ini mum, aji Masaid. Ih, cakep lu. Kasihan banget. Pelan-pelan, San. Taruh lagi, San. Koi. Ya. Cakep sama koi. Iya. Koi ya? Liris lagi, Bang. Liris. Liris. Iya, liris. Gak ada rasanya itu. Percuma jadi pemancing profesional. Kecil-kecil nih.
Tadi kecil tarikannya galak gitu. Heeh. Enggak masalah itunya. Artinya agak gede. Yang hitam nih. Ikut. Ikut. Lah sama juga ikan koi juga. Koi juga. Woi di. Ini hitam nih. Ini dapat ikan koi. Itu bagus tuh koinya. Itu nih. Itu mah jadi udah. Iya. Ya, insyaallah. Cakep banget san dah san. Jadi itu mah. Ya kalau gua punya ituan aja. Ya senyap tuh. Ya aduh. Lepas. Waduh, luar biasa. Dadah. Cepet. Iya. Laku cepet. Nah yang segitu saat pilihin saat. Enak ya, dagingnya krauk-krauk ya. Hah? Iya, resep ini. Cepet. Cakep bro itu bro, ikan koi lagi, koi putih apa bukan ya? Oh jair merah. Jair merah. Kita sudahi saja teman-teman pendapatan kita hari ini. Lihat, ada beberapa ikan koi. Waduh, mantap. Iya. Terus ya, terus makan uya. Ini kita akan mancing ikan dengan umpannya, yaitu umpan cacing. Seperti biasa. Ikan yang ayam kak. Di kandang ayam no dicampurin tuh bekas mancing belut tadi. Belum. Luar biasa bro. Gede sekali dapatnya bro. Oke teman-teman, hari ini kita mancing di sebuah empang pemancingan. Ikan ini lumayan banyak ya. Tapi kuat, setengah kiloan ayo. Mundi lo kemasan. Ijinah. Ikan itu. Mas koi ini, mas koi. Koi. Hi. Pas. Ikan koi merah bro, kagak nusuk. Coba lihat. Waduh, koi kumpai. Ribu ponakan sana Dinas dari ponakan bawanya. Iya emang mahal lagi yang bagus-bagus. Untuk
kita biasa berapa kali nak nak masukkan, kalau biasa kami itu betul. Kalau tu dia orang sebut dengan nama. Di mana orang? Orang. Ya, orang biasa. Orang Jepang. Ada ini buat munga. Siapa yang datang mau datang aja gitu. Benar. Kita ini nggak bisa aja kalau udah kerumpin, kalau mau kesini mau makan. Iya. Datang tuh. Iya. Sebetulnya kalau nggak punya. Mancing kapan kemarin? Enggak, kalau enggak kesini ya. Ke hari Minggu kan biasanya ya. Tapi ini muncul banyak. Empang pemancingan di daerah Bogor. Ini tempatnya masih asri ya teman-teman. Tempatnya masih sangat asri sekali. Banyak sekali pohon-pohon. Ya pohon-pohon liar yang bisa kita jadikan sebagai pohon tanaman hias. Cakep banget tuh. Ikan nila. Oh, biasa. Bapak ini mendapatkan ikan nila yang luar biasa besarnya. Itu hati-hati itu iniannya. Apa tajam? Gede. Dalam ya? Oh, enggak. Bapak ini sepertinya mancingnya masih memakai pancing tradisional, yaitu dengan seutas bambu. Ini bambunya teman-teman. Dia ngambil bambu entah di mana. Jadi di atas jorannya itu ada capung ya, jadi kita perhatikan. Capungnya sudah pergi.